Alah, lakon lho nak tunjuk baik dah, dah, dah. Itu bukan konsep dah. Konsep dia, kita niat di hati, aku bagi peluang, tolong, mengalah pada dia dengan harapan pada suatu waktu nanti apabila aku susah, memerlukan pertolongan, mengharapkan orang bagi laluan, aku akan dapat. Haa, nampak? Dalam bidang-bidang masing-masing kan, katakan kontena kan. Kalau lori kontena sama lori kontena pun tak boleh nak apa bertolak ansur kan. Kita nak bertolak ansur dengan siapa lagi kan. Dia bukan cerita nak tunjuk baik ke, nak tunjuk bagus ke, tak tak. Sebab satu hari kita akan memerlukan bantuan orang secara langsung atau secara tak langsung. Dan tu yang abang nampak selama abang dah berkecimpung dalam dunia ni selama lebih daripada 25 tahun. Tak lambat cepat kita akan minta tolong orang. Tak usah sembang, jangan cakap alah aku tak perlukan bantuan orang. Jangan. Tak lambat cepat, tak cepat lambat. Tak kerap sekali-sekala, tak sekali-sekala kerap. Jangan ingat oh aku dah lama dalam dunia ni, aku tak heran lah, tak peduli lah siapa pun aku tak minta tolong. Sembang tu sembang riak lah. Satu hari nanti yang kena minta tolong orang juga. Tak tahu macam mana kita nak minta tolong orang, kita tak tahu keadaan dia macam mana. Sebab abang dah lalui banyak, banyak lah situasi yang mana abang minta tolong orang, orang minta tolong abang. Dah banyak lah banyak. Abang ingat ada satu kejadian ni, nak kata lama sangat pun tak, nak kata baru-baru ni pun tak, 2014 ni abang ingat lah. Sebab dia macam unik sikit lah kejadian dia. Abang dalam perjalanan nak ke, saya tak ingat nak ke mana macam tu, Pancar Remeh, untuk satu hantaran kontena laden. Sampai di masa tu atas highway lagi lah, belum sampai tapping lagi, antara Kemunting dengan Cangkat Jerin, menghampiri satu untian sebelah tu, untian sebelah tapping. Tiba-tiba apa, abang tengok bunyi angin bocor. Dan apa, tengok meter apa tu, apa air gauge tu dah turun lah. Bermakna ada kebocoran angin. Abang pun kira syukur alhamdulillah lah, betul-betul dah berhampiran dengan tian tu. Abang pun terus masuk tian tu dan berhenti-berhenti lah, angin pun habis lah, kosong terus. Sebab model yang abang pandu macam tu Volvo juga, Volvo punya model, kalau angin habis dia akan berhenti tau. Dia tak ada cerita kata angin bocor break tak makan tau. Dia tak ada angin bocor, dia berhenti terus. Dia berhenti sebab apa? Dia punya brake tu, sistem brake dia, dia panggil double chamber punya sistem tu. Roda depan, roda belakang, perang over tu semua lock tau kalau kita pasang yang brake. Dan kalau angin habis pun sama, dia akan lock depan belakang. Maknanya dia terus berhenti kan. Jadi angin bocor, apa, saya akan ni for lock, brake akan lock. Jadi alhamdulillah dapat berhenti dengan elok. Kemudian abang belik-belik tengok, rupanya memang ada satu kebocoran dekat apa, tepi chassis tu. Dia, saya nak cakap model lori yang abang bawa tu pun lori yang agak tua. Jadi selepas dah di belik, pergi belik mai pun masih ada lah yang tertekan. Sebab dia bukannya lori yang perfect, jadi dia tiba-tiba dia bocor kat bahagian tu. Dia pipe plastik tau, jadi dia ada cara nak sambung dia. Dan abang memang ada benda yang nak sambung tu.
Sebab bila kita bawa lori buruk ni, kita kena standby tau benda-benda yang tertentu. Sebab dia kadang-kadang benda tu kita boleh settle di jalan, tak perlu tunggu permen. Kalau kita tak ada benda tu, dia jadi masalah. Benda tu kecil sangat lah. Ibu jari pun besar lagi. Dia kecil dari ibu jari lagi untuk menyambung dengan pipe. Kalau siapa driver, dia tahu lah benda tu kan. Dia yang jenis ada spring tu. So, abang ada benda tu spare dalam dalam lori. Tapi nak jadikan contoh, rupanya benda tu walaupun tak pernah digunakan, rupanya dia dah rosak. Ni yang kata ni factory defect, orang panggil tau. Tak lah, banyak tu lah. Thank you. Jadi factory defect ni, dia benda tak guna lagi tapi dah rosak. Bila abang pasang-pasang apa start enjin, dia punya angin. Abang kata, biar betul Dah abang pun tunggu lah. Tunggu sampai sudah angin tak naik. Bila turun ke bawah, apa macam mana yang tadi sebelum sambung tu, macam tu lah dia bocor. Sebab bila dia dah nak sambung dengan kebocoran, nanti kita kena kerat dia tau. Macam tu kita perlukan gunti. Abang memang spare lah gunti-gunti lepas tu, memang ada lah. Jadi abang buka open lah. Dia kebetulan benda tu ada satu lah. Habis macam mana nak buat? Ini yang berbalik pula cerita asal yang abang kata tadi tu apa? Minta pertolongan orang tu. Masa tu lah kita memerlukan pertolongan orang. Sebab abang bagi abang tak logik nak suruh pomen main dengan kanan satu benda tu ya. Jadi abang cuba ikhtiar. Melainkan kalau tak ada lah, tak boleh buat apa kan. Jadi abang cuba ikhtiar. Abang pun pandang kiri, pun pandang kanan. Sedap nyanyi tu. Tengok lori yang logik ada benda macam ni. Nampak? Pada masa ni otak kena berjalan lah sikit orang tahu kan. Bukan otak tu berjalan dia keluar pada kepala kita dah. Orang utara ni kadang-kadang dia pelik je. Dia punya perumpamaan dia tu pelik. Maknanya pemikiran kita kena kreatif lah. Kena kreatif. Ada 2-3 lori parking kat situ. Tapi bila diperhatikan pada lori-lori yang parking tu, abang rasa tak mungkin mereka ada benda ni. Lawak. Abang pun tunggu dalam tak sampai 5 minit, tiba-tiba masuk sebuah lori balok tau. Dan lori balok ni bukan lori balok pelang kasut. Puan jangan bayang lori balok kan, bayang Mercedes pelang kasut. Tak. Mercedes Benz Actros. Dia punya apa nama, warna dia hijau lah, warna hijau lah. Rimbun apa nama company tu, dia punya permit lah. Ini company kaya lah, dia kata tokel dia ada helikopter ni. Dia masuk dan dia parking tak berapa jauh daripada abang. Dengan penuh muatan balok lah. Abang tengok, alhamdulillah, abang cakap ini peluang aku. Abang pun pergi kat dia. Tapi abang pergi pun dia orang kata tak terkam macam tu lah kan. Sebab orang tak expect kita akan main macam tu. Jadi cara kita pi tu pun kita kena ada cara lah. Jangan pi terkam gitu ya. Kadang-kadang orang daripada orang nak boleh tolong, orang tak mau tolong lah pasal cara kita tau. So abang pi pun daripada jauh, abang angkat tangan, dia pun angkat tangan, tapi muka dia macam serius lah. Sebab dia mungkin dia menjangkakan abang nak jual barang. Sebab nanti ada R&R ni, ada orang duk jual barang tau. Jual barang tiruan ni. Jadi dia bawa jam lah, apa lah. Jadi dia buat muka macam, muka dia memang pada masa tu abang nampak muka dia memang muka tak seronok lah. Macam abang nak kacau dia lah, dia anggap macam tu lah kan. Tak maaf abang lah, minta tolong sikit ni. Jadi dia baru lah macam kurang sikit lah dia punya muka tak puas hati tu lah.
Tapi masih lagi penuh tanda tanya lah kan. Dia tanya, apa dia lalu dia tak? Keluar apa? Jadi abang bawa contoh tu, yang tadi yang rosak tu. Dia, abang ada lah benda ni bang. Saya ada buat lori abang lah tu, lori kontena-kontena tu. Saya punya pack bocor. Saya ada spare tu, saya pasang-pasang tu tak boleh pakai. Abang cerita kat dia secara detail. Dia kata, dia masa tu muka dia terus jadi jernih tau. Dan dia turun dari lori, dia kata, Syed kita tengok ada lah, dia kata. Sambil tu, dia pergi kat belakang, dekat tepi lori dia. Dia dalam kotak lah. Etros kan dia ada kotak kiri kanan tu. Yang ada pintu macam Volvo abang juga lah, yang ada pintu tu. Tapi etros yang besar dia punya pintu kan. Yang di belakang ada pintu penumpang tu, sebelah tu, dia pun buka kat situ. Sambil dia tarik tu, dia kata, macam mana yang terfikir? Namai tanya kat saya, dia tanya. Dia tanya kat abang. Abang kata tak, saya beranggapan kata, lori macam abang ni mesti bawa segala-gala benda. Sebab abang bukan main kok atas jalan saja. Abang masuk dalam sekali. Dalam masuk abang masuk dalam hutan lah. Sebab dia akan masuk bukan naik balok ni, bukan naik di tepi jalan lah. Dia ada lokasi dia lah. Maknanya dia terkena masuk. Walaupun dia tak masuk sampai ke dalam tu hutan, tapi dia kena masuk hutan. Jadi dia mesti ada stok benda-benda macam ni. Ikut logik memang ada. Dia kata, hang pandai orang, dia kata kat bang. Ah. Tak, bukan pandai bang lah, kita sama kita fikir macam tu lah. Kalau tak ada habuan lah, tapi saya rasa abang mesti ada kan. Tahu berapa banyak dia ada. Dia abang nak tahu. Satu plastik, hang nak set apa pada yang besar ke, yang kecil ke, yang sedang ke, semua komplit. Abang cuma tengok nombor kat situ, dia tak tengok dia yang mana tu. Abang tengok nombor kat situ, dan abang tengok dalam tu, abang pilih nombor yang sama sebab dia ada nombor tau. Dia untuk pipe ni dia dah size dah. Jadi abang tengok nombor semua. Ada abang ngam. Dan abang dah bersiap sedia sebelum abang pergi tu. Abang dah lipat duit RM10. Dan abang salam dengan dia dan terus pulang dia. Dan dia terkejut. Dia kata, apa ni? Dia kata, tamah. Takkan satu duit RM10, dia kata. Betul lah, satu benda tu bukan sampai RM10. Tapi pada masa tu, nilai dia bukan RM10 tau. Masa tu kalau kita ada RM1,000 pun, kalau benda tu tak ada, boleh buat apa? Nampak? Sebab kita ada di tengah-tengah highway. Bukannya kita duduk kat depan kedai spare part. Betul, kalau kita depan kedai spare part, mungkin benda tu harga RM2-3. So abang kata, tak abang, abang kena ambil kat orang. Sebab apa? Dia ni bersepak tiba-tiba mereverse ni. Sebab abang cakap kan dia, abang kena ambil kat. Sebab saya dah ambil satu abang, nanti abang beli lah spare habuan untuk orang-orang lain pula abang nak tolong. Lepas tu dia macam happy lah. Dia happy bila abang cakap macam tu. Tak lah. Thank you. Dia macam happy lah kira bila abang cakap macam tu. Muka dia jadi sempoi lah tu. Dia kata, kita tahu hang sempoi lah, dia kata abang macam tu. Dah abang macam ni lah kata kan. Jadi saya memang tahu abang tak heran RM10 ni gaji abang bukan sikit ke. Ish, dia kata macam tu kan. Come on lah kan, dia bawa gaji dia bawa lori balok. Kalau dengan gaji abang 7 kali ganda. Ingat apa? Dah abang tak heran lah RM10 ni dah. Tapi ni saya dah ambil satu, abang dah kurang satu. Nanti abang beli lain spare lagi dah. Abang kot orang lain nak tolong kat abang pula. Tu ayat abang. Dan dia kata simple lah macam cara fikir lah kata. Alhamdulillah. Jadi kita habis macam tu saja lah. Dan kita bermula daripada apa tadi? Kita nak minta tolong orang. Kita kena bagi peluang, terima rasa, tolong ansur. Sebab kita tak tahu satu hari kita nak minta tolong orang. Dan abang juga alhamdulillah di pada bila-bila masa abang memerlukan pertolongan, ada jalan dia. Mungkin saja, mungkin disebabkan abang selalu beralah. Jadi untuk adik-adik, anak-anak yang berangan nak jadi driver lori, yang lah ni duk bawa lori dah, yang nak bawa trailer, nak bawa lori besar, tak kira lah lori 1 tan ke, 3 tan ke, 8 tan ke, 10 tan ke, 12 tan ke, 16 tan ke, berapa tan ke, tak kira lah. Kekalkan sifat tu lah. Sifat beralah. Kita takkan rugi. Takkan rugi. Hidup kita takkan rugi, insyaAllah. Biar orang kata, apa orang ni eh? Itu, inilah. Sebab tak ada untung apa lagi kita besar kepala.
noh. Rugi lagi dah. Tu ya. Bukan nak tunjuk kita baik. Dah. Dia bukan macam tu noh. Konsep dia bukan macam tu. Bukan kerana oi, alah, lakon lah nak tunjuk baik dah. Itu bukan konsep dia. Konsep dia kita niat di hati aku bagi peluang tolong mengalah pada dia dengan harapan pada suatu waktu nanti apabila aku susah memerlukan pertolongan, mengharapkan orang bagi laluan, aku akan dapat. Ha, nampak? Tu ya. Buat kata orang kampung abang. What goes around comes around.